Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahabatku semuanya. Salam seduluran semuanya, sahabatku semuanya, dimanapun kalian berada. Lagi di depo UD Berkah Usaha Bersama ya sahabatku. Semakin tua makin perkasa, itulah L300 di daerah pedesaan ya. Bukannya L300 saya saja ya sahabatku, itu dia. Kalau di sini kebanyakan lebih senang orang memakai L300 tahun tua ya sahabatku, karena bandelnya terus mesinnya teruji sekali ya sahabatku. Itu terbukti L300 tua semakin menjadi-jadi ya sahabatku. Itu dia sahabatku. Muatannya bukan kaleng-kaleng saja, bukan kaleng rombeng, bukan kaleng. Bisa dilihat ya sahabatku semuanya, itu muatannya berapa kubik, mungkin bisa 4 kubik lebih ya sahabatku, karena ada yang panjangan juga, ada yang 2 meter 60 cm ya. Itu dia, perhatikan saja sahabatku, muatannya tinggi. Dan itu ada L300 sahabatku juga ya, itu pala datang lebih awal, belum kebongkar juga ya sahabatku semuanya. Masih nunggu beberapa saat lagi, bisa sejam 2 jam nggak tahu, karena sudah sekitar berapa menit belum mulai proses pembongkaran ya sahabatku semuanya. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi tadi setengah hari libur, baru setelah setengah hari baru mulai aktivitasnya ya sahabatku semuanya. Coba memutarinya sahabatku, ini dia kurang jelas, kurang gimana, ini bukan kaleng rombeng ya, bukan kaleng-kaleng muatannya. Tuh dia sahabatku. Dan ini ada L300 juga nih, muatannya full gayor, full gayor sahabatku semuanya. Karena daerah saya sahabatku, L300 kebanyakan full muatannya tuh, kebanyakan muatan kayu sahabatku. Kalau lintas sayuran tuh jarang daerah saya. Kalau daerah saya kebanyakan L300 materialan, L300 muatan kayu spesialis. Kalau di sini bukan mengutamakan kecepatan atau bagusnya kendaraan, tapi di sini yang diutamakan tuh tenaganya ya sahabatku. Ini dia muatannya, bukan kaleng-kaleng ya. Dan ini ada truk Isuzu Elop ya, Elop 125 PSHD. Ini mungkin sudah dibongkar ya, karena sudah terparkir dari tadi di sini. Nih, sudah bongkar apa belum? Ini kurang tahu sahabatku. Sudah bongkar nih sahabatku. Ini karena dari pabrik, mungkin afkirannya tinggal 3 batang, jadi itu kembalian yang dari pabrik. Oke ya sahabatku, nanti dilanjut waktu bongkarnya saja ya sahabatku, karena ini masih lama, jadi saya tinggal dulu ngopi-ngopi, rokok-rokok dulu. Oke, setelah ngopi-ngopi, rokok-rokok ya sahabatku, itu dia L300 nya sudah mulai dibongkar ya. Tuh L300 nya itu dia, lagi panas banget sahabatku. Itu dia lagi proses pembongkarannya. Luar biasa panasnya, luar biasa. Dan ini mas bosnya nih, ambil itu dong, ambil langsung gua, ambil
itu luar biasa, pekerja keras, pejuang rupiah sebenar-benarnya nih ya. Nih, benar-benar overload saya membawanya. Ini benar-benar tinggi, full gayor depan belakang nih ya. Karena nggak biasanya muatan saya dua susun begini, di bawah rada goyang ke belakang ya tadi, karena berat ke belakang ya sahabat, kurang imbang tadi, sempat beberapa kali KB-nya jumping ya. Luar biasa sahabat, panas sekali, setar membahana, setar sekali, lagi berisik sekali sahabatku, karena lagi jam-jam padat, jam-jam beraktivitas di depo UD Berkausaha bersama ya. Bensonya lagi bekerja, berisik dieselnya lagi bunyi ya sahabatku, tuh dia. Gancu nih, ajak lalen. Maaf sekali sahabatku, kalau nanti hasilnya kurang bagus ya, karena saya benar-benar menghadap matahari. Mungkin kameranya kurang bagus ya, mohon maaf sekali. Nggak kuat sahabatku, dari sini sangat panas sekali. Ini dia. Oke ya sahabatku, nggak kuat ngeliatin orang pekerja lagi panas sekali hari ini. Itu dia, si abangnya lagi proses bongkar kayunya tuh ya sahabatku semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan ya, para pekerja pejuang rupiah luar biasa, sangat tangguh sekali, sangat mulia sekali ya sahabatku. Itu dia pekerja, buat anaknya lagi di pondok pesantren, luar biasa. Pokoknya selalu berkah, sehat-sehat selalu pokoknya ya saudaraku semuanya. Oke ya sahabatku, terima kasih yang nonton video saya, sehat-sehat selalu, jangan lupa makan, jangan lupa minum, sehat-sehat selalu ya semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Matur nuwun.